Kami atas nama pimpinan pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ketiga, seluruh potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tangerang ini yang telah membantu kami. Khususnya pada hari ini adalah dari Sinar Mas Land. Nah, Sinar Mas Land ini telah membantu beberapa waktu yang lalu juga, langsung itu diterima oleh Bupati, jumlahnya 3.600 rapid test, ya. Rapid test sebanyak 3.600 pada beberapa waktu lalu dengan Bupati. Nah, alhamdulillah sekarang Sinar Mas terus peduli memberikan bantuan tambahan. Yaitu rapid test sebanyak 2.400. Jadi total rapid test yang dibantu oleh Sinar Mas Land kepada Pemda Kabupaten Tangerang yang tentunya nanti untuk kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan tes rapid ini jumlahnya adalah 6.000 rapid test yang sudah dibantu oleh Sinar Mas Land kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Berikutnya ada juga APD baju hazmat. Jadi APD ini sudah dibantu juga berbarengan pada saat ini adalah 402. Terus pisil juga ada 200, ya. Berikutnya sanitizer ini ada 200 liter dan disinfektan 1000 liter. Nah, ini bahagian daripada kepedulian dari potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, turut bagi rasa, turut peduli, turut membantu kepada masyarakat melalui pemerintah daerah, melalui CSR. Nah, ini akan kita gunakan, akan kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat kita, baik itu nanti kita pelaksanaan rapid test maupun kita memberikan bantuan kepada petugas kesehatan, petugas medis, baik itu di RSD maupun di rumah sakit yang lainnya atau di puskesmas, ya, untuk membantu APD-nya kita berikan bantuan juga dari Sinar Mas Land. Terus juga ada pisil juga nanti kita bantu yang memerlukan petugas medis dan sebagainya. Berikutnya ada hand sanitizer, ada juga disinfektan. Yang kesemuanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yang kesemuanya untuk penanganan kesehatan masa pandemi COVID ini. Saya kira itu. Saya Ica, Kepala CSR dari BSD Sinar Mas Land. Ini untuk ketiga kalinya kami menyalurkan bantuan. Sebelumnya sejak masa PSBB pertama kami sudah memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang, tentunya melalui Pemkab Tangerang. Dan terakhir kemarin kami memberikan bantuan bahan pangan 2.000 paket dan rapid, dan hari ini kelanjutannya adalah peralatan-peralatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda. Dan semoga apa yang kami berikan ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memulihkan pandemi COVID.